Anastasia Linalolika adalah seorang selebgram dan seleb TikTok yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dia memiliki akun Instagram @non_karey dengan sekitar 20 ribu pengikut. Melalui akun Instagramnya, Anastasia kerap membagikan konten lip-sync lagu. Dia juga sering menjadi model video klip lagu-lagu khas suku Dayak. Anastasia juga memiliki akun TikTok @non_karey yang sudah memiliki sekitar 500 ribu pengikut. Selain itu ada pula kanal YouTube miliknya, yaitu Leni Loli Official. Sosok Anastasia viral di media sosial karena disebut jadi asisten Ibu Ida Dayak dengan membantu mengobati para pasien. Bahkan Anastasia disebut-sebut sebagai keponakan dari Ibu Ida Dayak. Menanggapi berbagai video viral TikTok yang banyak beredar tersebut, Anastasia pun memberikan klarifikasinya melalui unggahan Instastory di akun Instagram pribadinya. Awalnya, Anastasia terkejut saat dirinya mendadak viral dan disebut membantu Ibu Ida Dayak. Dia pun memberikan klarifikasi bahwa dirinya bukanlah keponakan Ibu Ida Dayak. Meski demikian, Anastasia Linalolika mengaku sangat mengidolakan sosok Ibu Ida Dayak. Pasalnya dia menilai bahwa Ibu Ida Dayak telah membantu banyak orang. Pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak memang tengah menjadi sorotan. Setiap kali Ibu Ida Dayak menggelar pengobatan alternatif, masyarakat berbondong untuk mendapat penanganannya secara gratis. Demikian sekelumit profil Anastasia Linalolika, seorang selebgram dan seleb TikTok asal kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang disebut-sebut sebagai keponakan dari Ibu Ida Dayak. Terima kasih.